yang wartawan bercanda. Pak, terkait mutasi, Pak. Rotasi-mutasi kan berprosesnya sudah jalan seperti apa namanya ketentuan yang ada. Ya, hari ini bahwa dari Kementerian Sementara itu, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto usai menggelar acara halal bihalal dengan para tokoh masyarakat, akhirnya buka suara soal mutasi dan rotasi di lingkup Pemkot Bekasi. Ikatan batin bahwa kota ini harus dibangun secara bersama-sama. Makanya ada yang namanya pemerintah, yaitu legislatif dan eksekutif, terus kemudian ada dunia pendidikan, termasuk di dalamnya. Gue kan besok juga ngundang lupa ada nih wartawan. Ya halal bihalal juga. Chris, kapan Chris ini Chris? Kalau yang wartawan bercanda karena mutasi. Pak, terkait mutasi, Pak. Terkait mutasi, Pak. Rotasi-mutasi kan berprosesnya sudah jalan seperti apa namanya ketentuan yang ada. Ya, hari ini bahwa dari Kementerian Kemendagri sudah ada izin untuk melaksanakan rotasi dan mutasi. Kita akan surat sudah, ya. Jadi tinggal nanti kita tunggu waktunya, ya, karena kan hari ini yang terhormat berangkat ke sekolah ini, dan kemudian setelah dari sana kita juga akan undang untuk kita lihat bahwa inilah proses yang sudah kita lakukan. Pak, tadi eselon 3-4, eselon 2 kan baru proses uji kompetensi. Ya. Dari yang hadir ada partai-partai yang lain aja, Pak? Apa? Yang hadir dari sini. Yang tentunya adalah terkait dengan perataan birokrasi. Ya, terkait dengan bagaimana partai-partai yang tidak hadir itu ke apa namanya memberikan penyegaran kepada seluruh aparatur dan pemerintah yang ada di Kota Bekasi.